Pemirsa, tim operasi Pekat Polda Jambi menemukan satu buah kondom bekas pakai di dalam toilet di salah satu kamar hotel di kawasan Handil Jelutung. Pada saat menemukan alat kontrasepsi itu, di dalam kamar tersebut terdapat 3 orang wanita. Kamis malam, tim gabungan Polda Jambi menyisir satu persatu kamar di Hotel Victory dalam operasi Pekat Siginjai 2021. Di salah satu kamar di Hotel Victory di kawasan Handil, Kecamatan Jelutung, tim gabungan menemukan 3 orang wanita yang berada dalam satu kamar. Saat diperiksa, 3 wanita tersebut mengaku merupakan warga asli Jambi dan tidak memiliki kepentingan apapun selain beristirahat. Namun saat itu, tim gabungan yang curiga dengan gerak-gerik salah satu wanita kemudian melakukan penggeledahan di kamar tersebut. Dari hasil penggeledahan, tim menemukan 1 kondom atau alat kontrasepsi yang telah digunakan di dalam toilet. Saat ditanya terkait penemuan kondom bekas itu, salah satu wanita masih menyangkal terkait hal tersebut. Polisi menduga pria yang menemani sudah berhasil kabur saat petugas menyisir kamar di gedung depan hotel itu. Ketiganya kemudian langsung diangkut ke Polda Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Panit 1 Subdit 3 di Treskrimum Polda Jambi, Ibtu Joshua Adrian mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap wanita itu. Jadi memang ada dari anggota mengamankan barang bukti untuk keterangan selanjutnya terkait prostitusi nanti kita dalami. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.